Hola, hola, hola. Kembali lagi di Kalong Show. Apa kabar teman-teman? Dengan penampilan baru, sesuai ada request teman, katanya bang lampunya itu kok miring sebelah. Ya, gue udah benerin, miring lagi. Benerin, miring lagi. Ya udah, akhirnya gue pindah tempat. Ya, nah, tempat ini juga tempat pertama kali waktu gue bikin konten pertama bersama teman-teman gue. Dulu namanya bukan MBC 13, Mr. B Channel. Tertin, nah, berevolusi jadi MBC Tertin. Nah, kenapa gua ngomong ini di depan teman-teman? Gua rasa teman-teman dari My Liodra mesti tahu. Karena bagaimanapun juga, dulu awal gua bikin konten reaction, gua yang pertama kali gua kebut adalah video-videonya Liodra. Jadi gua sangat berterima kasih sama teman-teman dari My Liodra ataupun My Lili ataupun Lili Nuka bahkan yang bisa bikin channel gue jadi monetize. Thank you banget ya. Dan di penampilan Lili yang akan kita sama-sama tonton adalah Kaulah Segalanya. Nah, ini lagunya Ruth Sahanaya yang gue gak bisa bilang paling terkenal sih, karena semua lagu Ruth Sahanaya itu terkenal semua. Jadi ini cukup banyak kita nyanyikan. Mungkin anak-anak sekarang pun tahu lagu ini. Sempet juga di cover oleh Semi Simorangkir, dan enak juga lagu ini. Jadi cewek nyanyiin atau cowok nyanyiin enak-enak juga. Dan kalau Lili yang menyanyikan, gue sih udah yakin 100% pasti dihajar abis. Terutama teman-teman, jangan cuma bagus doang, banyak penyanyi bernyanyi itu udah bagus, nadanya bisa hit yang tinggi-tinggi. Itu bukan salah satu hal yang penting juga, meskipun penting lu bisa hit nada-nada tinggi, tapi yang paling penting adalah feel-nya. Dan dari pertama gue bikin reaction tentang Liodra, menurut gue Liodra itu feel-nya itu gak pernah gagal ya. Paling bukan gagal, tapi feel-nya gak sedapat itu. Ada beberapa lagu yang gue bikin reaction, kalau teman-teman ingat, dapat feel-nya. Feel-nya gak gagal, tapi memang gue berharapnya lebih. Ada beberapa lagu yang gue lupa judulnya apa, lagu apa, tapi ada. Tapi kalau lagu ini, gue yakin bakal dihajar sama Lili dan kita bisa melo-melo bareng ya di tengah Jakarta yang sedang hujan. Kalau Jakarta hujan, kota temen-temen yang lain gimana? Gua nggak tahu. Tolong silakan komen aja ya. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung kita dengar Lili Kaulah Segalanya. Yuks. Oh, first awal aja belum kelar, gue udah bilang asik, tapi emang bener, enak banget ya. Apa yang ku inginkan di saat-saat ini, kau takkan. Oke, untuk lagu ini teman-teman bisa mencobanya ya, terutama yang perempuan dengan nada dasar yang sama. Teman-teman akan ngerasa sangat kerendahan di bagian awal verse ya. Tapi secara keseluruhan menurut gua pribadi, teman-teman gak bakalan menemui kesulitan yang amat sangat ketika menyanyikan lagu ini. Tapi memang PR-nya cukup berat ketika lo tampil di halayak ramai aja. Emang film mesti dapat gitu. Jadi menurut gue dibanding beberapa minggu ini kita bahas Liodra yang nyanyi susah-susah, ini menurut gue relatif lebih mudah ya. Tapi feelnya lo jangan main-main. Jaya, kau selalu di hati. Apa yang ku inginkan? Kayaknya salah lirik. Karena seingat gue, haruskah aku menangis kalau nggak salah? Kalau nggak salah ya, teman-teman silakan koreksi ya. Haruskah aku menunggu bila kaulah segalanya untukku? Wah. Ini feelnya gila ya. Gua berharap abis gua bikin reaction ini, gua nyari di iTunes ada Liodra Kaulah Segalanya, langsung gua buy. Mungkin nggak? Nggak mungkin.
Kayaknya benar tadi salah lirik. Kayaknya teman-temannya. Seingat gue sih, mestinya tadi harus aku menangis. Cuman memang ini lagu lagu yang kayaknya 80-an ya. Dimana gue juga masih bukan ABG tapi batita sepertinya. Jadi kalau kita mau nyanyiin lagu ini, tapi memang lagu ini jadi lagu, bisa dibilang lagu, bukan lagu resmi ya, tapi gue selalu menyanyikan ini ketika gue main-main musik sama sepupu-sepupu gue. Tapi tetap gue harus lihat Google liriknya. Tapi it's okay lah ya. Untuk mengatakan yang ini ya, gue gila ya. Gimana jelasinnya ya? Gue jelasin nggak ya? Oke deh. Salah satu gue ngefans banget sama Lily karena bukan cuma suaranya, tapi emang cantik sih, enak. Dan makin lama setiap kali gue lihat penampilannya, gila dia makin cantik, makin cantik, makin cantik. Itu kali ya, makanya ada untungnya juga jadi artis. Kalau lo mau jadi makin cantik, yang cewek-cewek jadi artis aja ya. Dia ubah nadanya jadi mantap. Yang gak kepikiran sama kita kok nadanya jadi begini, tapi pas aja. Tiada lagi yang kuharap, hanya kau seorang. Boleh kita ingat sekali lagi? Kaulah segalanya. Eh, dengar suaranya. Jumlah. Oke, video barusan tadi ada di akun YouTube-nya Laman Sampaten. Itu beberapa kali juga gue inget dia cukup aktif untuk video-video Lily ya. Dari awal jebol-jebolan idol ya. Kayaknya akun ini fans beratnya Lily ya. Emang layak Leora digilai seperti ini ya. Oke, gimana teman-teman? Ini lagu udah, aduh, lagu ini perfect banget menurut gue. Salah satu lagu cinta terbaik sepanjang masa di Indonesia, yang sebenarnya lo gak bisa sembarangan orang sih nyanyi. Ya lo bisa nyampe nadanya pada saat yang rendah banget di verse, bisa nyampe nadanya. Tapi untuk mencapai feel senikmat penyanyi aslinya tuh gue rasa gak banyak. Lily termasuk, Semi Simorangkir termasuk. Jadi kalau teman-teman belum pernah mendengar yang versi Semi, silakan cari versi itu, dan itu juga bikin lo ketagihan ya dengan lagu ini. Dan kalau udah ngomong tahun 80-an, berarti kita akan sebentar lagi ngomong ke 90-an. Ada banyak lagu-lagu cinta yang luar biasa indahnya di tahun 90-an yang kayaknya My Liura boleh dong sesekali, apa sih, bukan rekomendasiin tapi minta dong Lily nyanyiin, kayak lagunya
memes, terlanjur sayang. Nah, pasti pada ngangguk deh yang suka. Terus Ruth Sahanaya juga yang keliru. Oh, kalau Lili nyanyiin luar biasa. Terus apa lagi ya? Lagu-lagu 90-an. Mungkin lagunya Elva Singer, Selamat Malam. Apalagi ya? 90-an tuh banyak lah lagu-lagu cinta. Kesempatan banget untuk dia coba nyanyiin lagu-lagu kayak lagunya Memes lah, Telanjur Sayang. Gue pengen banget denger Lili menyanyikan lagu Telanjur Sayang. Aduh, makin jatuh hati. Makin patah hati kalau lihat Lili sama cowoknya. Oke, okay, setelah ini masih Liora juga. Lati. Siapa yang nunggu-nunggu, banyak banget yang DM IG minta Lati. Di next video, stay calm.